Kunci daripada diterimanya doa adalah tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Apabila kita memohon sesuatu kepada Allah, jangan sampai berputus asa, sebab Allah tidak sama dengan manusia. Manusia terkadang diminta sekali ridho, diminta dua kali mulai senyum sedikit, diminta tiga kali sudah tidak ada senyumnya lagi, diminta empat kali matanya sudah bolotot. Nah, oleh karena itu apabila Allah diminta, sering diminta, maka Allah itu senang. Allah itu senang. Oleh karenanya, mari sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah senang diminta dan Allah tidak akan pernah mengecewakan manusia. Yakin kita terhadap hal itu.